Hello guys, kembali lagi sama gue Kidi Bauzan. Dan hari ini gue bermain Arknights. Dan tepatnya gue mau summon guys, karena gue kekurangan operator of course. Dan gue banyak sekali apa ini yang namanya merah-merah Orondum ya. Ya pokoknya itulah Orondum. Dan untuk kalian yang mau nge-add gue, ini dia nama gue Forzan hashtag 3005. Jadi ya gue masih unitnya masih nggak gitu oke. Makanya gue mau summon hari ini. Gue butuh apa ya? Gue cuma punya archer 2 nih yang bagus. Terus ada guard. Gue butuh apa ya? Single block. Kalau nggak salah namanya ya, single block, karena headhunt hari ini ada 2 operator bagus, Chen dan Silver S. Gue pengen banget, dan Eviala gue juga butuh caster. Soalnya gue caster yang bagus masih adanya Amiya doang. Itu Amiya ya udah dapat dari awal. Dan Angelina juga bagus. Terus ada juga di sini defender healer. Ya ada defender healer gue cuman yang bagus Gami, kalau salah Gami doang. Dan ini Siege gue juga butuh, karena dia lumayan bagus loh. Gue ada Texas sih sebenarnya, cuman gue juga kalau dapat Siege ya oke. Dapat Wolverine kalau dapat juga oke. Blue Poison gue udah ada, Cliffheart juga udah ada. Jadi kalau udah dapat ini paling duplikat gitu sih nanti. Dan ya gue mau roll karena juga ada guaranteed ya 5 star or higher. Cuman kayaknya gue bakal ngabisin Orndum gue sih buat pool ini, at least dapat satu yang bintang 6. Dan gue berharap ya di sini juga dapat, kalau nggak Saria Siege sih, gue butuh sumpah. Gue butuh defender juga, karena kayaknya gue kebanyakan damage juga. Kalian lihat tadi sniper AUXI gue itu damage, dan Skyfire masih AOE nih. Gue masih butuh banyak banget ya, yang ini masih missing banget. Support gue udah oke, support ada Istina, ada defenderan ini. Makanya ini Gumi ya, gue belum naikin Gumi. Masih Gumi. Pokoknya Gumi belum gue naikin. Kita summon aja tanpa lama lagi. Gue ada headhunt permit sih. Gue coba sekali dulu ya, headhunt permit gak ada 10 soalnya. Gue mau coba yang mana dulu nih. Gue coba ini dulu deh. Let's go. Gue ada 3. Ntar kita pakai ini 1, pakai sebelahnya 1. Dan ya, kita harap dapat bagus. Ya, bintang 3. Bintang 3. Oke lah, start bintang 3. Enggak apa-apa. Oke, kita ganti dulu ya. Kita ganti ke sini. Semoga dapat. You never know, langsung dapat. Gue pernah baru buka seret bintang 5 langsung. Jadi guaranteednya langsung hilang guys. Oh ini bintang 4 atau bintang 5 nih. Oh, gue gak tau nih bintang 4 atau bintang 5. Soalnya gue belum jago ngebaca. Oh ini 5 ya. Oke 5 langsung dapat. Oke yes, dapat Warfarin. Dapat yang di banner guys. Ini mediknya lumayan mantep juga. Gue lupa ini tier berapa. Gue ada tier listnya juga, jadi gue ngikutin tier list. Lumayan Warfarin, jadi langsung hilang. Bener, cuman nggak apa-apa, gue dapat Wolverine. Daripada gue dapat 2 ini kan nggak ada gue. Gue sebenarnya pengen coba sih dapat defendernya ini loh, defender. Tapi yang gue butuhin masih di sini semua. Damage lah, pokoknya di sini 3 damage, 1 support lah. Gue butuh salah satu di antara mereka, men. Come on. Dulu gue kalau zamannya bintang 3. Dulu gue zamannya apa ya, main Brave Frontier ya, summon pakai kaki guys. Summon pakai kaki, why not. Ini kita langsung summon 10 aja, udah pasti dapat 1 langsung aja. Tabrakin 6000, gue bisa dapet berapa ya, sampai 3 18, gue bisa 30 unit pool. Yep, 30 unit, let's go. Ini di sini 10, di kanan 10, terus di sini lagi, di sini 20 pokoknya yang di banner ini. Oke. Dapat apa? Gumi, buset deh Gumi kebanyakan. Gumi, Jessica, Midnight, gua enggak tahu ini sniper apa. Gua enggak tahu. Ini medic. Gua ada yang belum gua kenal ini. Kita dapat ya?
nih, gue lupa nama. Manticore ya? Itu Manticore bukan sih? Itu Manticore bukan? Mana? Mana? Oke, okay, Earth Spirit. Gue naikin dulu nih. Naikin dulu. Bentar ya guys. Tadi gue dapat apa sih? Ini Gumi dapat banyak loh. Gumi. Ini Gumi kayaknya gue naikin aja nih Gumi. Kalau misalnya gak dapat Saria. Lihat aja, potential 6 boy. Potential 6. Why not? Oke, Midnight gue juga lagi naikin. Gue lagi kesusahan konten. Apa tuh? Event sekarang konten gue sih. Apalah itulah. Bentar, mana sih? Dari gue dapat apa sih? Wolverine. Manticore. Oke, okay, Manticore. Manticore kayaknya masih mantap deh Manticore. Apalagi ya? Jessica gue udah potential 6. Oke, okay, easy. Oke, okay, ini dapat Vermil. Oke, okay. Yes, dapat Archer lagi additional. Ini apa nih? Susuro. Oke, okay, gue baru lihat. Baru lihat. Oke, okay, Cardigan. Cardigan gue kan udah pernah dapet ya. Ini gue baru dapet sekarang. God damn. Gue cuma bisa summon. Oke. Okay. Lanjut kita zaman ini event ini maksud gue contingency contract ya, yeah. Itu gue masih kesusahan sih, apalagi yang di area 59 itu susah gue, kekurangan unit tepatnya. Dan ini semoga dapat 6 star ya, semoga antara Sari, soalnya kalau kalian dapat 6 star itu cuman 2 antara lu dapat Sari ya, kalau enggak lu dapat Siege. Jadi ini kan 50-50 antara Saria Siege. Ya, siapa tahu dapat dua-duanya. Siapa tahu dapat dua-duanya. Let's go headhunt. Please gua summon pakai clinking, guys. Clinking gua membawa hoki biasanya. Let's go. Oke, okay, pasti dapat ya. Yeah, oke, okay, bintang 3 awalnya. Oke, okay, Angsel dapat ini lagi. Oke. Wah, kok cacat. Kok cacat? Oh no, gue butuh sama ya. Tidak. Oke, okay, masih biasa aja sih. Cuman ya naikin potential 6 doang jadinya. Dan gue masih ada sisa 7.000. Gue mau sama di sini lagi. Please bintang 6 lah. Please bintang 6 man. Clicking gue no hope, berarti gue pakai jempol. Kita summon pakai jempol. Bam. Please yang bagus. Let's go. Bintang 6. Please. Aduh, jelek. Ya. Dapat unit baru Bihantar emang gua belum dapat, tapi tidak ada bintang 6, guys. Aduh, gembel. Gua free to play. Gua setengah-setengah free to play sih. Gua ada purchase manly juga, tapi tidak ada yang bagus, guys. Tidak ada yang bagus. Bagaimana ini? Udah summon 10. Ini gue mau gak mau summon per biji. Aduh. Ntar ya, kita lihat dulu operator. Gue mau potential 16 dulu. Gue masih bisa summon 2 kali. Which is gue mau summon di sini 1 sama di sini 1 ya. Jadi fair-fair lah ya, fair-fair. Gue turn aja Orondum ya. Orondum gue ada 5.940. Ini nih, dari ini tuker ke ini. Iya gak ya? Spend 27. Soalnya gue gak gitu peduli skin sih. Gue gak gitu peduli skin, to be honest. Saman gak ya? Soalnya gue butuh operator, guys. Sumpah dah, antara dua ini. Ya udahlah, let's go aja ya. Tadi gue sama di sini ya, gue sama di sini deh. Coba sama di sini ya, gue lagi butuhin di sini sih. Ini bintang 5 nya apa sih? Kita lihat dulu bintang 5 nya apa. Oke, okay, Telopsis Texas Plot. Oke, okay. Ini lumayan loh di sini, sumpah dah. Tapi probability nya 2%. Kepret. Nah, di sini aja lah, sana saya gue butuh antara ini, butuh damager, butuh damager atau butuh tank ya, makanya kita convert aja. It's okay, langsung 10.
saya gue nggak gitu peduli skin. Ntar kalau gue ada duit, wait, 6 nih kayaknya nih. Ada suaranya guys, 6 please. Yes, silver S, mantap. Silver S terus dapat bintang 5-nya ada 3 boy. Yes, gila silver S Texas ini yang tadi dan Ptolopsis platinum ini platinum nggak salah. Yes, gila worth it boys, gila. Oh, gila commission certificate gue banyak. Yes, nggak dapat chain, nggak dapat Eviala, nggak apa-apa lah ya. Tapi dapat silver ash. Silver ash tuh, wah gila bagus dah. Bagus, sudah cukup. Gue misalnya 100. Gue bisa tukar 1000. Tukar gak ya semuanya ya? Tapi abis itu gue gak bisa reverse sanity lagi. Bagus ini 2 sebenernya. Ah sama aja lah. Berapa sih butuhnya? Spend 33 nya to exchange. Lah gue gak punya 33 kan. Lah itu gue berapa? 6. Mau main apaan 6? Mau apaan 6? Kita naikin dulu Texas. 6 gue bingung nih. 6 bisa berapa prime? Coba kita lihat dulu ya. Atau gue beli aja. Gak ada duit, gue lagi gak ada duit. Gak bisa beli-beli gue. Aneh-aneh. Tapi masih tanggal 26 kan. Nanti mungkin gue summon off kamera. Semoga dapet. Gue cuma ada 6. Oke, gue cuma butuh 3 buat summon. 1. Tapi apakah worth it 1? Oh, yaudah, kita beli satu nih demi kalian ya. Bisa beli berapa? Bisa beli banyak. Oke, bodo amat, kita beli satu kita summon. Semoga dapat Saria ya atau Switch. Let's go please. Waduh, apa nih? Bukan bintang 6. Bintang 5. Seharusnya bintang 5 ini. Ya kan bintang 5. Gak apa-apa bintang 5. Apa bintang 5 ya? Tilopsis lagi. Gak apa-apa. Duplicate tapi Tilopsis itu lumayan loh. AOE healer tier tinggi juga. Lumayan. Gue udah ada Night Tingle. Tapi Night Tingle itu beda. Night Tingle itu kayak buat kasih lu shield. Kalau ini kasih lu apa ya, ntar skill duanya kasih lu skill gitu loh, jadi ntar operator di sekitar dia skillnya nambahnya kenceng gitu. Wah lumayan, worth it aja sih tadi balik modal kan, nggak masalah. Gue tadi tukar berapa tadi, tukar 10 ya, balik 5, lumayan distinctionnya. Ini accommodation paling gue mau beli-beliin barang sih. Gue gak mau beliin head hunting permit. Dan yep, see you at the next video. Kalau kalian suka like, kalau kalian mau subscribe aja. Karena mungkin gue bikin konten lagi tentang Arknek nextnya, next event sih. Kayaknya gue harus banyakin dulu ini merah-merah ini ya. So see you at the next video. Peace out.